Inilah suasana detik-detik seusai terjadi penembakan di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat pada Selasa, 2 Mei 2023. Dari gambar yang beredar, pintu kaca besar kantor MUI Pusat yang menghubungkan dengan parkiran mobil tampak hancur berantakan. Foto-foto peristiwa penembakan kantor MUI Pusat tersebut sempat dibagikan akun Twitter Facialwash, terjadi penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia Jakarta oleh orang tak dikenal. Beberapa orang terluka dan dibawa ke rumah sakit, begitu cuitannya, merujuk foto yang dibagikan akun tersebut, tampak sebuah pistol berwarna hitam diletakkan di atas meja. Belum diketahui apakah ini pistol pelaku penembakan, di foto lainnya, sejumlah anggota polisi sudah mengamankan pelaku seorang pria berkemeja kotak-kotak merah biru dengan jaket hitam, sementara di foto lainnya, seorang pria terluka tampak terbaring di ranjang pasien. Diduga pria tersebut salah satu korban si pria tak dikenal pelaku penembakan. Wasekjen MUI mengatakan bahwa kejadian terjadi pada pukul 11 siang dan pelakunya berjumlah satu orang yang mengaku datang dari Lampung dan memaksa untuk bertemu dengan pimpinan MUI. Namun karena harus ada prosedur yang dilakukan, tidak bisa serta-merta saja bertemu dengan pimpinan MUI, maka pelaku marah dan langsung menembakkan airsoft gun ke arah petugas resepsionis di gedung MUI. Nah, tadi juga bisa dilihat bahwa kaca di lobi MUI yang mengarah ke parkiran berpecah berserakan. Ada dua petugas MUI, yakni bagian resepsionis yang terluka, yang satu terkena tembakan airsoft gun di bagian punggung, dan yang satu lagi terkena pecahan kaca, dan saat ini sudah dilarikan ke rumah sakit. Sementara untuk pelaku sendiri, sempat berusaha melarikan diri dari kantor MUI, namun berhasil digagalkan oleh petugas keamanan dan diserahkan ke pihak kepolisian. Kita lihat, tadi saya mendekat namun sinyal sangat jelek sehingga harus menjauh sedikit untuk bisa melaporkan kondisi terkini di gedung MUI Jakarta Pusat ini. Kita lihat petugas dari Densus 88 Anti Teror juga sudah berada di lokasi untuk melakukan olah TKP terkait insiden penembakan di kantor pusat MUI yang dilakukan oleh satu orang pria yang mengaku datang dari Lampung. Ada yang mati ya? Gedung Majelis Ulama Indonesia. Pak, kondisinya gimana, Pak? Di dalam, Pak? Lihat petugas kepolisian juga masih melakukan olah tempat kejadian perkara di gedung MUI kawasan Jakarta Pusat ini. Memang berdasarkan keterangan dari Wasekjen MUI Arief Fahrudin sesaat setelah kejadian, bahwa kejadian penembakan ini dilakukan oleh satu orang pria yang mengaku hendak bertemu pimpinan MUI, namun karena ada prosedur yang harus dilakukan dan pria itu tidak sabar untuk menunggu hingga akhirnya menembakkan airsoft gun di area lobi MUI. Dan berdasarkan keterangan dari pihak MUI juga, yang bersangkutan sudah dua kali sebelumnya mengirimkan surat ancaman kepada MUI, namun dia juga belum bisa memastikan ancaman seperti apa yang dia kirimkan sebelum akhirnya pada hari ini dia datang langsung, yang mengaku datang dari Lampung seorang diri lalu menembakkan airsoft gun hingga melukai dua petugas di Majelis Ulama Indonesia. Bisa
dilihat polisi juga masih melakukan olah tempat kejadian perkara, mensterilkan lokasi di gedung Majelis Ulama Indonesia ini. Ini adalah terlihat kemacetan. Ya mungkin itu dulu Tribuners laporan live update saya dari lokasi kejadian penembakan di gedung MUI Jakarta Pusat. Saksikan live update selanjutnya dari tribunjakarta.com.